kita mau ke Masjid 99 Kuba bersama teman-teman jurnalis. Ini dia guys, Masjid 99 Kuba yang tidak jadi digunakan untuk terawih karena masih belum lengkap, material bangunan masih banyak di sekelilingnya. Keren banget. Ternyata anggapan saya yang selama ini yang mengira bahwa setiap kuba ini adalah tembok, ternyata ini bukan tembok guys. Ini apa? Guys, kembali lagi aku ingatkan, jangan lupa subscribe my YouTube channel dan jangan lupa juga like, comment, and share. Bye. Masjid 99 Kuba bersama teman-teman jurnalis. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Oi. Ini pura-pura puasa ini di belakang kayaknya tidak mau teriak-teriak. Oi. Ayo. Siapa itu di belakang? Oi. Demo Wali. Masih sempat kasih. Halo. Oi. Ini dia guys, Masjid 99 Kuba yang tidak jadi digunakan untuk terawih karena masih belum lengkap, material bangunan masih banyak di sekelilingnya. Tuh. Guys, di sini ada yang menarik guys ya. Oke, kita pindah dari rombongan karena itu terlalu ramai. Kenapa saya bilang menarik? Ternyata anggapan saya yang selama ini yang mengira bahwa setiap kuba ini adalah tembok, ternyata ini bukan tembok guys. Ini apa? Ini semacam apa ya? Nih saya ketuk-ketuk ya. Itu semacam plastik tapi kualitasnya pasti ya lebih bagus lah, karena tidak mungkin pemerintah mengadakan ini dengan harga yang cukup besar. Saya belum tahu ini bahannya apa. Kita obrak-abrik aja. Ini bahannya. Kalau dilihat ini cukup tipis ya. Bahannya cukup tipis untuk ditempel. Nih. Ini cuman kayak pakai lem. Apa? Apa? Lem ini triplex. Ini cuman pakai lem kayak gini nih. Ini saja ini ada udah pindah-pindah gini. Ya, di luar dari ekspektasi saya, tapi mungkin ini bisa bertahan sampai beberapa tahun. Di luar dari ekspektasi, ternyata bukan tembok ini. Masa? Iya, bukan tembok, coba dipukul. Tuh kan, keren banget. Direkam seperti ini bagian dalamnya. Warna begitu banyak, warna ada merah, orange, ada kuning, enggak biru. Akhirnya kamera aku bagus, makasih Kak Idam sudah diperbaiki kameraku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kondisi Ramadan di 9 hari ini? Alhamdulillah semuanya berjalan normal, semuanya berjalan baik. Hari ini bersama Pak Guru kita meninjau Stadion Tarumung, sekarang meninjau Masjid 99 Kubah CJPI. Setelah ini akan meninjau ke kawasan perikanan Untia. Dan semuanya berjalan lancar. Amin. Berarti itu memang rutinitasnya Pak Gubernur setiap hari? Setiap hari seperti ini. Buka puasa di mana, Pak? Hari ini safari Ramadannya ke Kabupaten Maros. Oh, Kabupaten Maros. Begini, untuk bagian wanita di bagian belakang, kiblatnya di sebelah sana. Ini untuk bagian jamaah laki-laki. Marmernya sudah siap, sudah jadi. Tapi ini belum bisa digunakan karena masih ada beberapa material-material yang ada di sini. Kita naik ke atas sini ya. Oh, ini guys. Tuh. Hah, kemana? Tidak ada di sini. Ini tempat sembunyian apa? Persembunyian apa ini? Bisa ngontrak di sini. Bisa. Satu kamar ya ngontrak di sini satu sana. Tiga tempat itu saja. Apa ini di atas, Pak? Boleh naik ke sini? Wih, keliling-keliling orang. Apa di atas sini? Oh, jendela. Oh, ini yang lantai 2. Wow. Keren ini kubahnya. Wow. Ini kita foto aja. Dari media mana, Mas? Dari keluarga baik-baik, Pak. Bayang Ji. Halo. Siapa? Nama? Nama? Sipur dari Harian Fajar. Wih, Harian Fajar. Berarti ini
yang tulis halaman 1 terus di harian Fajar ya. Halo Mas. Namanya siapa? Mas, namanya siapa? Leo, Mas. Dari mana? Dari media apa? Leo, Mas. Leo, Mas. Dari media apa? Leo, Mas. Ini beliau kayak puasa saja. Kau selalu shooting orang tuh. Sekarang kau lagi yang diwawancarai. Dari? Dari Tanu. Anak banyak dari Tanu ini. Halo. Tadi sudah semua mie. Ini namanya siapa? Dari media mana? Saya dia dari Radio Sumatera. Oke, cantik ya. Halo. Nama siapa? Lihat sini dong. Bukan. Sinarkata.media. Bukan. Kenapa lo yo? Puasa ya? Kabak Humas. Halo. Pak Kabak Humas Amrullah Hanafi namanya. Amrullah Hanafi. Quote of the day. Quote of the day pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2019. Bekerjalah sampai kau tidak bisa bekerja lagi. Dan jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah amal. Dan bersama Pak Gubernur. Bersama Bapak gelapnya. Salah-salah jalan. Halo Kak Idam. Hai. Ini dia fotografer andalannya Harian Fajar. Kak Idam, bagaimana tesisnya Kak Idam? Kalau ditanya soal tesis itu Kak Idam pasti langsung drop. Ngapain kau di situ? Biasa sampai Ramadan. Bilang kau mau eksis di YouTube. Halo Pak Rul.